belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus, makanan masuk mulut, dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi, lalu masuk kerongkongan, ada gerak peristaltik, dorong masuk ke lambung dengan tiga macam enzim, enzim pepsin, enzim renin, juga asam florida. Pencernaan di lambung secara kimiawi, pencernaan di lambung secara kimiawi, terus masuk usus halus, terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Ampas lalu dibuang keluar lewat anus. Itulah pencernaan dalam tubuh manusia. Harus diketahui oleh kita semua. Harus diketahui oleh kita semua. Janganlah sampai lupa, jaga pola hidup sehat, agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Sistem pencernaan kita wajib dipelihara sebagai wujud syukur pada Tuhan yang Esa.